out. Out. Good. Yeah. Good.
hacer. Ya, jadi teman-teman, jadi peralihan itu dari Tuk ke Dowel harusnya ya. Cuma Dowel saya tadi cari nggak tahu kemana. Jadi saya pakai langsung ke dumbbell. Yang perlu teman-teman ingat, tidak perlu memaksakan untuk langsung harus bisa bring, karena ini peralihan dan dumbbell itu tentunya lebih keras ya daripada tuk. Jadi harus hati-hati dalam permainan ini. Biarkan si anjing untuk mengambilnya sendiri, lalu kita bermain dengan dia dengan gentle, tidak menarik dengan keras supaya tidak bermasalah dengan giginya. Setelah dia menggigit, kita out, kita minta lepas dan berikan bola. Lakukan permainan ini hanya satu atau dua kali dia mau hold atau menggrip dumbbell tersebut, kasih bola, selesai. Nanti di sesi berikutnya baru kita mantapkan lagi comfort positionnya, yaitu dengan dumbbell duduk di depan kita, menahannya, ajari out, berikan bola. Baru saat kita rasa sudah cukup bagus, kita main ke lempar dumbbell tersebut. Dan biasanya ada sedikit masalah nanti anjing melepaskan dumbbell atau segala macam, tapi tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya karena dia sudah paham konsep latihannya dengan tuk, yaitu lempar, ambil, dan kembali. Inilah sedikit sharing dari saya bagaimana biasanya saya melakukan peralihan dari tuk ke dumbbell atau dowel harusnya terlebih dahulu. Setelah itu baru setelah bisa flat on retrieve, baru kita masuk ke lompat. Dan nanti di lompat saat dia sudah paham dengan dumbbell yang asli untuk mengambil, untuk lompat biasanya sudah tidak masalah karena sebelumnya juga sudah kita ajari anjing untuk lompat mengambil tuk. Oke teman-teman, itu sedikit sharing pagi hari ini. Tetap semangat, tetap berlatih. See you in trial.